Mana nih? Katanya banyak. Hah? Masuk, masuk, masuk. Jangan takut-takut. Perusahaan besar ini ya. Masuk, masuk, masuk. Ah. Ya sih, Pak. Siapa lagi nih? Ini, Pak. Saya mau daftar kerja nih di sini. Di perusahaan yang ini katanya terkenal gitu kan. Jadi saya pengen jadi videografernya lah. Videografer? Oh, udah banyak videografer sini. Tapi saya beda, Pak. Apa bedanya? Kalau saya kalah lah videografer kayak rapper-rapper lain tuh, aduh. Iya? Iya, kalau saya tuh bisa gini-gini-gini tuh bisa. Gak usah pakai gimbal bisa? Bisa lah, gini-gini-gini. Oh, udah videografer siapa yang udah kau ini? Dan gue handle. Hah? Kok ketawa kok ditanya, kayak mana ini? Siapa yang ngundang ini? Videografer siapa? Videografer siapa? Kalau videografer, si Cimoy lah. Cimoy apa Cimoy? Cimori aku tahu. Cimoy nggak tahu aku. Bawa-bawa tahu. Bawa mana? Bawa TikTok. Bawa TikTok? Ah, itu dia. Oh, kau yang buat video TikToknya? Iya. Video kayak gitu aja kau yang buat? Harus kau yang buat itu? Nggak bisa dia buat sendiri? Dia nggak bisa color grading, Pak. Oh, color grading. Udah jago kok color grading? Color grading kalau ya buat yang hijau-hijau-hijau semua bisa lah. Hijau-hijau kayak mana? Dia warnanya hijau aja khusus. Jadi nanti kalau bapak misalnya buat lagu gitu, warnanya hijau aja, jadi bisa diganti-ganti gitu. Hijau semua lah nanti. Belakangnya bisa hijau gitu, jadi nanti kayak green screen ya kan. Oh, yang tadinya nggak green screen jadi green screen. Padahal orang yang tadinya green screen jadi nggak green screen ya kan. Ini kau balikkan. Mantap, 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 mantap. Di mana aja kau pernah les apa video-video itu? Di mana kau pernah les? Nggak pernah. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah lomba bikin video apa pernah? Nggak, tapi saya sering videoin orang-orang pinggir jalan juga sering lah. Oh, apa? Bikin-bikin video-video kasihan gitu? Kasihan, nah. Oh. Yang bagi-bagi duit juga itu. Oh, flexing. Kok video-video kan itu? Nah. Niatnya apa? Biar supaya katanya orang itu mau naik katanya. Siapa mau naik? Itu tapi, afiliator. Oh, kau yang video kan afiliator-afiliator itu? Iya. Oh. Oke lah, oke. Jadi nanti kalau misalnya ada video yang goyang-goyang, kau bisa ngedit itu supaya stabil? Bisa. Bisa? Bisa kali. Bisa. Berapa lama kira-kira kau ngedit satu video klip? Kalau ngedit satu video klip, ya tergantung lah, Pak. Tergantung kayak misalnya kayak lagu Yonglex itu. Itu bisa makan waktu 1 tahun lah paling lama. Paling lama 1 tahun? Paling cepat? Setengah jam. Setengah jam. Oh, ya. Tergantung uangnya ya, Pak. Tergantung uangnya. Tapi di perusahaan ini kalau nggak ada uangnya kayak mana? Nggak apa-apa? Janganlah sama-sama kan sama di sini, Pak. Perusahaan-perusahaan sini udah masa cuma bayar limpul, bayar 30 kan rusak kali. Oh, di sana kok dibayar limpul? Iya. Cuma... Iya, di perusahaan lama kok dibayar limpul? Bayar 30.000. 10.000? Padahal alatnya 10 juta. 10 juta. Oh, ya. Kau bunuh aja orangnya itu. Ya udahlah, nanti kita paling kita bakar aja ini. Oke lah. Nanti kita panggil lah. Kalau butuh videografer kan, kalau memang soalnya udah banyak kali sih. Tapi nanti lah coba kita pecat satu orang dari sini ya. Iya, Pak. Ya kan? Oke lah. Udah bisa lah aku cabut. Cabut dari dunia ini. Cabut dari dunia videograferan lah. Oke, nanti kita panggil ya. Iya, Pak. Iya, makasih. Iya, Pak. Ya. Udah ini, bawa aja. Bawa aja. Nah, habis.